que selamat ulang tahun hari ke-49 dan Indemo ke-23 tahun sukses selalu jaga demokrasi. Siap. Kurang. Masikton, ya benar. Ini Masikton mereka masih enggak percaya Jokowi ini jangan kasih tahu. Kalau orang PD orangnya. Kalau dia orang. Aduh, dia dong. Kalau ada nama bro. Bro. Om. Mantap. Bang. Ya. Ini dulu. Tuan berdiri ke belakang, berdiri. Satu, dua, tiga. Ada Ebeni Simbolon, ada Masinton, Masilam. Ada. Sama Imam Pak Cek. Forkot dan Famret bersatu. Kalau gua di keduanya. Yo ye. Mantap.
Apa yang dilawan? Kejahatan. Masa kebaikan dilawan? Kejahatan dilawan. Habisi. Bung Bule. Sebelah sana bilang ada yang perlu dilawan. Masalahnya siapa yang dilawan? Halo Mas Sambil. Oh iya, pakai kabar dari media in demo. Ini grupnya si Moti bukan? Woi, Faksi Bandung Merdeka nih. Dia doktor intelijen. Sekarang apa yang perlu dipertahankan, bro? Demokrasi. Si Bang Hariman kan fokus monitor. Dia senior kita, guru kita. Jadi kalian tahu diri, yang anak-anak muda bergerak itu jangan disuruh-suruh. Itu maunya Bang Hariman. Kalau masalah sama ini nggak resmi, gue datang hari. Oleh karena itu, Dre. Oke,
Yang mengkritisi strategi pemerintah
Ujungkanlah kabur kalah segala cita-cita kami, baik tak kalah melakukan aman apa yang disebut akan istimewa itu, dan lebih-lebih apa yang dicanangkan dengan pendirian Indonesia Kebun-Kebun ini tercapai waktu tujuannya. Dan kabur kalah ya Allah, dan semuanya diperuntukkan bagi bagi keamanan, ketertiban, keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, kejayaan bangsa Indonesia semuanya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami sesuai dengan cita-cita demokrasi, yaitu dari memberikan rakyat, tegakkanlah hidup-hidup kami ini keamanan dan keadilan. Amin. Dan anugerahilah kami pemimpin-pemimpin yang amanah, yang bersih hidupannya, yang sederhana hidupannya, yang mengabdi kepada kepentingan bersama-sama kita semua. Dan juga kami pemimpin-pemimpin yang jujur, yang adil, yang jauh dari kezuliman, yang dapat menjaga ketenangan dan kemakmuran kesejahteraan dan keadilan kami semua. Dan wujudkanlah semua pihak, wujudkanlah kami bangsa Indonesia yang menjalani kehidupan Nusantara ini. Bangsa yang hidup aman, tenteram, mungkin rakyat sejahtera dan yang besar dengan sistem demokrasi yang patutlah diberi dalam hati dan kita. Ya Allah, setelah dua yang dulu. Amin. Di dalam lagi. Lo geserinnya digeserin tadi. Dan lo geserinnya biar lo Amin. Acara selanjutnya adalah potong tumpeng oleh Abang Dr. Hariman. Sebelum saya potong tumpeng, nanti tumpeng ini saya mau serahkan kepada dua sebenarnya anak muda yang sekarang Dika, Dika, satu Dika, Ketua Umum PT HMI. Dika, Dika, baiknya taruh ke sini lebih dekat, baiknya tarik ke sini. Kalau tidak UI nanti ikut barang-barang.
silakan di posisi terbuka ini. Karena ini acara harus begini terbuka. Di sini siapa yang sudah siap makan silakan masuk ruangan. Bagi yang ingin menikmati tumpeng dan jajan pasar silakan diambil. Ini penuh besar. Jajan pasar adalah simbol kerakyatan. Tanpa mengurangi rasa hormat, mari masuk ruangan karena kita akan disuguhi tontonan ataupun back memory, back history. Karena orang mengatakan no history no future, tidak ada dasar sejarah, tidak akan pernah punya masa depan, saudara-saudara. Silakan masuk ke ruangan Nopi. Kita akan melihat 49 tahun ke belakang, 23 tahun. Kita akan kembali kepada masa-masa bagaimana menuju masa reformasi. Balik situ sambil. Mana naik ke atas? Ke dalam, Pak. Dan ruangannya masuk terus. Sini ya, Dang, ya. Iya. List. Kita dengar Bang Hariman jawab ketika dia terperubah. Bang Hariman ada tempat konsultasi soalnya. Jadi sebenarnya semua yang saya mau bicarakan sudah dibicarakan oleh bursa. Jadi saya jadi ingat tanggal ini agak nyimpang sedikit ya. Tanggal 15 Januari itu kan kita malamnya tuh diancam oleh Pak Panglambean kalau nggak salah. Kalau bergerak makan. Jadi istri kita kan orang tambang-tambang, jadi ya apa urusannya kita bergerak aja gitu. Jadi pagi-pagi itu saya datang ke UI kayak sekarang ini di panggung udah diambil alih oleh Bambang Suristomo. Itu ada orang itu. Jadi dia nyanyi-nyanyi, latek-watek-watek. Maksudnya nanti setelah itu penangkapan, ditangkaplah Bambang Suristomo juga gitu loh. Di pengadilan ditanya, kamu peranannya apa? Ternyata dia gak ikut rapat, gak ikut apa, cuma ada di panggung. Jadi ngapain ditangkap? Sudah turun dia. Jadi nanti kalau ada apa-apa, bursa yang ditangkap. Tapi enggak lah, kita gak usah takut lah. Karena begini, justru saya... Untuk 15 Januari ini saya sebenarnya terus terang sudah mulai agak mau ngapain lagi sih gitu. Karena kita 23 tahun selalu mengingatkan supaya demokrasi itu harus menjadi budaya, membudaya dalam prakteknya yaitu dalam dunia politik. Karena demokrasi itu bukan sesuatu yang ada hubungannya dengan hubungan
perpolitikan. Jadi dalam pembentukan pemerintahan, di mana saya nanti akan minta saudara Sidra, saudara Jainal dan saudara Kudris Tompol untuk minta waktu saudara-saudara untuk 5 menit menerangkan ada batasan-batasan kalau kita berbicara mengenai demokrasi. Jadi kita juga tadi malam, kemarin malam ya, tanggal 12 malam itu tiba-tiba saya juga ditelepon oleh Rinjani, panitia di sini, kita dihubungi oleh pengelola tim, dibilang bahwa acara kita harus dipindah. Kenapa? Karena mau ada sterilisasi, karena katanya presiden mau datang. Jadi saya bilang begini, boleh aja. Mereka tawarkan pindah atau ditunda. Saya bilang sama teman-teman, datengin aja dulu, tanya apa alasannya. Nah, rupanya tadi, jadi datang dari Angkatan Laut, karena mereka kebetulan mau wayangan, mungkin dikira Pak Jokowi mau datang, jadi harus steril, kita diikuti. Kalau saya bilang begini aja deh, tanya sama mereka, berani gak biar gak bikin surat resmi pada kita? Ternyata mereka berani, dari suratnya. Nah, kalau diterima itu, saya bilang, oke, kita mundur, karena kita paham. Tapi dalam hati saya begini, kita udah dapat izin, udah polisi izin apa, tahu-tahu ada presiden mau datang, kita disuruh mundur. Ya masuk akal, tapi kalau dia yang datang, kita yang udah siap kan, harusnya kan dia periksa dulu gimana acara aja, kayak apa. Padahal kan lain istilahnya nih, lain tempat, lain jamnya, kita jam 3, jam kita hari ini, seperti sekarang jam 11, mereka jam 7 malam. Tapi ya udahlah, itulah saya bilang yang disebut apa namanya, kalau ini memang pasti pengaruh COVID sedikit. Itulah namanya pengaruh dari apa namanya eksesif kekuasaan itu. Jadi kita pilih menolak lupa pertahankan demokrasi, karena akhir-akhir ini tiga isu itulah yang paling apa ya, tiga isu besar tadi, kok tiba-tiba ada orang pikirannya mau tiga periode, ada orang pikirannya mau tunda pemilu, ada orang pikirannya mau perpanjang tanpa alasan yang kuat. Kalau penunda pemilu nggak ada duit, kenapa bikin IKM misalnya gitu? Kalau tiga periode, bagaimana kita seluruh perjuangan sebenarnya dari tahun 45 sampai tahun 98, sebenarnya itu karena bahasa Indonesia yang kata Bung Hatta pada saya, karena saya ketemu sama Bung Hatta sendiri, bahwa dalam undang-undang dasar bisa dipilih kembali itu Hariman, maksudnya kata Bung Hatta nih, dia yang bikin itu dua kali. Tapi karena bahasa Indonesia itu bahasa yang waktu itu ya tahun 45 lemah, jadi dia sebut ya bisa dipilih dan bisa dipilih kembali gitu. Itu artinya dua kali Hariman. Jadi pikiran kita, kalau sampai ya, kalau saya sebagai orang yang terus-terusan katakan sebagai bukan aktif dulu, kita anggap kita orang yang pedulilah dengan politik. Kalau bisa reformasi itu kalau udah diganti dengan presiden itu dua kali, mungkin saya nggak akan ikut berjuang lagi gitu loh. Karena kita tahu bahwa kekuasaan itu memang harus dibatasi gitu. Kalau nggak, power tend to corrupt. Apa absolute power corrupt absolute gitu. Jadi saya waktu baca itu, dan saya terus terang saya juga ada bicara dengan Luhut, nggak apa-apa man, dibilang nggak apa-apa kalau rakyat mau. Terus tapi saya juga dihubungi oleh pejabat negara yang disuruh apa sebenarnya menanyakan pada tokoh-tokoh, apa bukan tokoh-tokoh, pada orang-orang yang dianggap penting, bukan penting, yang dianggap bisa diajak ngomong, perlu nggak tiga periode? Waktu saya bilang jangan, dia bilang oke, saya dukung. Tapi sampai sekarang orang itu bilang Jokowi masih mau terus. Walaupun misalnya kemarin jelas sekali Ibu Mega bilang cukup dua kali, maaf ya dua kali aja. Jadi saya pikir itu masalah utama kita, selain isu-isu lain yang sampai hari ini saya kira ada soal kemarin yang gak selesai-selesai, kenaikan harga bensin, kekurangan apa minyak goreng yang ada ditahan, tahunya sekarang hukumannya juga gak ada apa-apanya. Selain itu lagi omnibus law ini,
ya, putusan MK, MK seperti apa, keluar lagi apa, perpu seperti apa gitu. Semuanya menunjukkan bahwa something wrong dengan pengertian kita mengenai demokrasi ini gitu. Demokrasi itu kan apa ya, sesuatu yang bukan hanya prosedural tapi juga substansi yang harus masuk ke dalam apa ini kita, dan bukan berpolitik ya, bahwa ada hal-hal yang nggak bisa kita campuri lagi, misalnya hak asasi manusia. Kalau bayi lahir itu dia punya hak asasi, nggak bisa bayi lahir kita bikin bayi untuk ngambil jantungnya itu bayi kita gitu. Kita mau ambil bayi, kita mau ambil sum-sum tulang belakangnya untuk kita transplant karena untuk kepentingan kita, itu nggak bisa. Setelah dia lahir dia punya hak asasi manusia. Hal-hal seperti ini sederhana tapi makin hari makin ditinggalkan gitu. Makin hari makin, ya itu yang saya bilang teknologi memang membuat itu makin memungkinkan karena medsos dan lain sebagainya. Jadi daripada saya kawal, saya lihat dulu catatan saya ini. Jadi di sini saya ingatkan lagi, dan disitulah sebenarnya dalam politik tadi building block untuk kekuasaan itu partai. Saya tuh karena saya nggak punya pengen berkuasa, makanya saya nggak pernah ikut partai. Tapi kalau mau ikut partai, kalau mau kuasa bikin partai. Jadi kalau si Edi mau kuasa bikin partai saya senang. Yudil mau partai bikin senang. Tapi bahwa perlu duit untuk partai itu yang Yudil nggak perhitungin gitu loh. Dan yang menariknya lagi, partai-partai ini jahatnya setelah dia jadi partai, dia malah berkoalisi. Bukan dia ingin berkuasa, tapi dia ikut kuasa aja gitu loh. Koalisi seperti sekarang ini lah. Semua mau nyampur, mau ikut, mau dapat wakil menteri, partai yang gak menang pun begitu. Itu semua melemahkan kita gitu loh. Itu yang saya bilang, kita menolak lupa. Kita harus pertahankan demokrasi. Kalau kita kalah-kalah, tahun depan kita ikut lagi. Cuma kalau kalah, wah pecah. Itu saya bilang, Pak Fahri, ngapain lo kalah-kalah PAN, kok lo bikin tandingan? Karena Pak Habibie pernah bilang sama saya, Hariman, kalau Golkar pecah, itu kayak batu. Saya bilang sama Akbar Tanjung, dia bilang, kalau batu pecah, itu jadi kecil dua-duanya. Kamu dapat batu, siapapun yang dapat batu yang lebih besar, tapi lebih kecil dari batu yang aslinya gitu. Dan itu gak akan bisa satu lagi. Dan itu yang sedang terjadi pada bangsa ini gitu. Makin kecil, partai-partai komplotan, bisik sana, bisik sini. Nanti hianat, pasti gitu. Pasti hianat. Jadi saya dukung Anies Baswedan, tapi kalau saya diperintah saya cabut. Main-main Jawa itu. Dia juga tahu Jokowi nggak akan perintah dia. Tapi ngomong itu kan kalau saya jadi Anies saya sedih loh. Kok saya digitu-gituin gitu. Hal-hal seperti ini kecil-kecil makin hari makin merusak hubungan kita dalam pengertian kita mengenai demokrasi tadi gitu. Jadi, nah ini saya ngecek lagi mesin ini. Kalau masih ngamur kemana-mana. Jadi hal-hal seperti itu tadi, termasuk nanti polisi, penegak hukum, semua sekarang terkontaminasi seperti itu. Kita lihat kemarin disebut orang ini minyak goreng itu ya kerugian sekian triliun, hukumannya setahun. Jadi kalau yang nanya kemana itu hukuman, hilang. Jadi polisi juga begitu, semua begitu. Itu yang saya sedih. Ya bukan sedih, nah saya udah sedih, ngapain sedih ya. Maksudnya, kok jadi begini gitu. Jadi Kita sebenarnya kalau dalam ini ya, dalam hal itu, saya pikir ya tadi, makanya kita bikin acara gini. Saya senang sekali datang teman-teman seperti Hi, seperti Simbolon, Asimton, ya kan yang lain-lain nih. Kita semua kumpul di sini bukan karena politik, tapi karena saya harapkan supaya kita apa ya, menolak lupa dan mengerti bahwa demokrasi itu mengatur hubungan kita gitu dalam berpolitik gitu. Gak bisa kalau kita kritik tangkal, kalau kita berbeda pendapat dimusuhi, gencet, cari salahnya, itu otoritarian kompetitif itu. Pajaknya gimana? Tapi kalau temennya lupa gitu loh. Itu terus ancaman terus. Tiap hari semua diancamin ketua-ketua partai itu. Jadi apa nanti berbalas-balasan seperti itu. Jadi sebenarnya saya mengundang
sini ada semua saya anggap saya pernah secara emosional ketemu lah. Ada Bang Samsir, ada semua lah, mulai dari Ibu Nurhayati juga kan, dari pembicara doang gitu loh. Oh tuh hebat dia, jadi duta besar, jadi ibu. Saya senang sekali, saya gak pernah loh. Egi juga, semua, saya kenal semua. Tapi maksud saya, berpolitiklah dengan demokrasi tadi, gak usah kalau jadi ini sok-sok lebih-lebihan, larap sana, larap sini. Kayak kita diusir kemarin. Coba kalau saya jual tiket, ruginya berapa gitu? Makanan busuk, mesti ganti rugi, gara-gara dipindah. Ternyata gak datang juga Jokowi gitu. Jadi hal-hal seperti inilah yang saya sebenarnya. Kalau kalian lawan, kalau gua terus dada gitu. Yang muda. Jadi kemarin ada yang manas-manasin, lawan dong Pak. Ibu Susi Pujiastuti WA, karena itu teman saya juga, Susi itu. Dia bilang, bilang sama Halimah, lawan. Lawan apa yang mau dilawan, lawan KKU juga mungkin mati. Tapi kalau demo, saya kalau dilarang, lawan, saya lawan terus. Gitu. Nah, tapi itu kan peringatan, ya kan? Ya udahlah. Dilarang pinggir-pinggir dikit, kita ke pinggir gitu. Tapi kita gak berubah sikap kita gitu. Bahwa kita akan mempertahankan demokrasi itu yang kita kenal, bahwa demokrasi itu ada batasan kekuasaan. Kekuasaan itu dari rakyat, bukan dari dia dapat dari atas gitu. Karena dia dipilih sama rakyat. Setelah itu jangan dia sok jago sama rakyat. Saya kira nih, silakan yang lain-lain. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Hariman. Pak Hariman yang jelas tidak berubah dan tambah awet muda. Umurnya sekarang 72 tahun. Tanggal 1 Mei 73 tahun. Dan akan kita rayakan rencananya di kampung saya di Lahat. Setelah merdeka, harus merdesa. Adil, makmur, beradab. Aktivis tanpa cita-cita adalah mati. Cita-cita tanpa bergerak adalah mimpi. Idaman yang menjadi kenyataan adalah kebahagiaan. Salam merdesa. Adil, makmur, beradab. Merdesa, 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 merdesa. Lawan kapitalisme global China. Revolusi merdesa.